Hai guys, ketemu lagi dengan AA Irfan Channel. Kali ini saya sedang berada di Jalan Ahmad Yani Bogor, tepatnya di depan Hofland Cafe and Resto Bogor. Hofland Cafe and Resto beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 2, RT1 RW5, Tanah Sareal, Bogor. Untuk jam operasionalnya, Hofland Cafe and Resto ini buka hari Minggu sampai dengan Jumat pukul 11 siang sampai 10 malam. Sedangkan untuk hari Sabtu, buka pukul 11 siang sampai pukul 11 malam. Konsep bangunan yang diusung oleh Hofland Cafe and Resto ini mengusung tema industrial ya guys, dengan bangunan dua lantai yang begitu eksotik. Untuk bangunan di lantai 1, banyak disediakan meja-meja dan kursi ya guys. Ada yang terbuat dari kayu, rotan, dan ada juga sofa. Di dalam ruangan terdapat batang-batang pohon yang menjulang sampai menembus ke atas. Bagi kalian yang belum subscribe, subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa untuk membagikan di semua media sosial yang kalian miliki. Di area ini terdapat hiasan berupa pohon-pohonan hijau. Pepohonan ini disusun sedemikian rupa sehingga tertata rapih dan sangat indah yang bisa menyejukkan mata. Di sebelah sini terdapat juga akuarium yang cukup besar. Kita bisa melihat ikannya ya. Namun saat saya lihat ikannya belum terlalu banyak. Di area sampingnya terdapat pot-pot yang berisi tanaman-tanaman hijau. Selain itu ada juga tanaman merambat. Untuk bagian atasnya dihiasi dengan lampu-lampu gantung yang begitu menawan. Bagi kalian yang suka bernyanyi, di sini terdapat hiburan juga berupa karaoke. Ini merupakan meja kasirnya. Di depan meja kasir terdapat beberapa peralatan untuk membuat kopi. Di depan meja kasir terlihat beberapa orang sedang berfoto-foto sambil berbincang-bincang santai. Ini dia guys, makanan saya sudah datang. Untuk camilannya saya memesan bola-bola coklat, singkong goreng, dan lemon tea. Sekarang kita akan coba untuk naik ke lantai 2. Kita lihat ada apa aja ya di sana. Anak tangga untuk naik ke lantai 2 cukup unik ya guys, karena di setiap anak tangganya diberi hiasan lampu. Selain tangganya menjadi bagus dan unik, kita juga bisa diterangi sehingga tidak tersandung. Ini dia guys, bangunan lantai 2-nya. Terlihat beberapa sofa dan juga tempat duduk yang terbuat dari kayu. Untuk dindingnya terbuat dari kaca sehingga kita bisa melihat ke arah luar dengan leluasa. Nah, kita sudah berada di balkon ya. Dari sini kita bisa melihat ke seluruh area.
Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari AA Irfan Channel. Sampai ketemu pada video berikutnya.